Sudah masak, sudah 30 menit. Sudah matang, tinggal dipotong-potong. Browniesnya empuk, enak, siap dipotong. Minta Mbak nih. Dipotong-potong sesuai selera. Untuk bahan-bahan browniesnya kita menggunakan tepung terigu 150 gram. Ini kita memakai tepung segitiga biru. Kemudian 1/2 kg telur, 200 gram mentega, 400 gram gula, 400 gram gula, kemudian susu saset, coklat 50 gram, coklat brownies 50 gram juga, SP 25 gram. Jadi ini bahan-bahannya untuk membuat brownies. Yuk lanjut kita ikuti. Cairkan menteganya terlebih dahulu. Enggak cair ya menteganya. Untuk adonannya campurkan tepung terigu, kemudian coklat, kemudian coklat browniesnya, aduk hingga rata. Campurkan gula pasir dan telur. Telur. Masukkan dulu semua telurnya. Kemudian masukkan SP. Tambahkan susu cair saset, siap dimixer. Masukkan campuran brownies, coklat, dan tepungnya.
mentega cair. Mentega cair. Ratakan terlebih dahulu adonan yang sudah jadi. Kita oles loyangnya dengan margarin atau mentega. Agar rata. Siapkan pengukusan untuk mengukus browniesnya. Kita tunggu hingga airnya mendidih, hingga panas dan airnya mendidih sebelum browniesnya dikukus. Sudah panas, airnya sudah mendidih, siap dikukus. Dikukus selama 30 menit. Sudah masak, sudah 30 menit. Sudah masak. Balik lagi. Balik lagi. Dibalik lagi ya. Brownies-nya empuk, enak,
siap dipotong. Minta Mbak Mi. Hanya hias WhatsAppku. Siap dibungkus dengan plastik. Plastik OPP.